Ini saya, Pak Andika, dan Pak Dasril, kami bertiga adalah penasihat hukum dari Irwan, dipanggil untuk diminta konfirmasi mengenai uang yang kemarin yang kami serahkan. Uang itu sudah kami jelaskan bahwa ini adalah uang untuk kepentingan Irwan. Dan tadi juga Irwan dipanggil untuk ditanya. Dan Irwan membenarkan bahwa uang itu memang untuk kepentingan Irwan. Ya. Kemudian selanjutnya, persoalan detail dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain, sebaiknya ditanya saja kepada karena mereka juga meminta kita untuk menyampaikan secara apa ya, secara global saja apa hasil pemeriksaan hari ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Pak, apa bedanya pemeriksaan hari ini dengan yang kemarin? Kalau apa, untuk Pak? Saya tidak ada perbedaan. Hanya saja perbedaannya itu tadi, bahwa ada teman yaitu Irwan yang hadir. Hanya itu saja. Hanya berada di pertanyaan tadi, Pak? Bukan dikonfrontir, lebih pada apa ya? Konfrontir sih bisa kita sebut dikonfrontir, tetapi dipertemukan benar atau tidak ini seperti itu. Dan Irwan mengatakan apa yang saya sampaikan itu ya. Pak, untuk Irwan itu maksudnya apa, Pak? Ini kan kepentingan Irwan itu adalah dia punya semacam apa ya, kewajiban nanti berkenaan dengan pengembalian uang ya, yang pernah dia terima. Nah itulah 27 kemarin itu adalah bagian dari uang yang dikembalikan oleh Irwan untuk mengurangi uang pengganti nanti. Pak, maksudnya uangnya dari awal itu milik Irwan. Karena kami dapatkan dari orang yang menyebut ini untuk kepentingan Irwan. Ini punya Pak Irwan karena ini diberikan kepada kami itu atas nama Irwan. Tapi yang memberikan itu bukan dari Pak Irwan, kan ada orang yang memberikan atau gimana? Atau ada orang dari awal punya Pak Irwan. Ada orang yang membantu Irwan. Bukan dari awal punya Pak Irwan berarti. Bukan langsung dari Irwan, tetapi ini adalah akan menjadi tanggung jawabnya Irwan. Oke. Okay? Pak, mohon izin, sebelumnya tim penyidik menyampaikan bahwa inisial yang memberikan uang ini saya enggak pernah tahu. Dikonfirmasi soal Dito enggak, Pak?